Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sekarang di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Kita akan melihat situs budaya yang berupa candi, candi jiwa. Nah, jadi coba kita lihat. Ini penampakannya. Ya, ini kita yang menuju situs lokasi Damar. Jadi Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya. Ini batu-batunya ya, seperti bertumpuk ya, sudah lama ini. Ya, sudah lama. Nah, ini. Mari kita menuju situs yang lain. Ya, candi jiwanya. Ya. Oke. Okay. Nah, jadi ini bersama Ibu Wening. Ayo. Ayo, Ma. Nah, ayo jalan. Nah, kita menuju lokasinya. Nah, itu di kejauhan nampak. Sekitarnya sangat luas. Coba kita put ya. Nah, ya ini kita menuju ke lokasinya. Jadi ini di sekitar persawahan. Nah, sekitar persawahan. So, memang sedang panas, awas hati-hati, awas jalannya. Jadi lokasi candi ada di tengah-tengah persawahan. Nah, kita balik, kita sudah menuju komplek candiwanya. Nah, ini bisa kita lihat, ini komplek candinya. Loh, ternyata yang di sana juga ada, tidak hanya satu kan. Nah, ini bisa kita lihat informasinya ini ya. Ini ditemukan ini tahun 84 kan, belum lama ternyata. Wah, ketemu ini merupakan apa namanya, candi tertua di Jawa Barat, zaman kerajaan Tarumanegara sampai kerajaan Sunda. Nah, jadi
ukurannya itu, ini dari Candi Jiwa, berasal dari abad 5 Masehi sampai 7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara ini, Kang. Iya, Kang. Iya, Pak. Iya. Ah, berlatar belakang Buddha. Ada yang menyebutkan Hindu Buddha. Jadi itu di tengahnya itu, jadi ukurannya itu kalau itu 18 x 18 ya. Meter itu 18 x 18. Tingginya 4,7. Nah, itu di atas bentuknya seperti bunga terate. Iya, itu bentuk-bentuknya itu Padma, orang menyebut bunga Padma. Nah, itu. Wah, ini dan di ujung sana itu desa lain, kecamatan lain. Desa Telaga Jaya, Pakis Jaya. Kalau yang di sini Desa Segaran Batu Jaya. Jadi itu, ayo kita ke sana, ke candi yang satunya lagi. Ayo, Ma. Nah, itu candinya yang sono di tengah. Sono. Kenapa dinamakan Candi Jiwa, Kang? Kenapa, Pak? Itu karena dulu katanya setiap ini kan di tengah sawah. Setiap ada kambing yang di sini mati gitu loh. Terus ditali di sini mati, kenapa itu? Sehingga ada seperti jiwa-jiwa. Wah, gitu loh. Tapi itu memang hanya kambing aja. Wah, kalau manusia tidak gitu. Enggak. Apa hewan-hewan gitu katanya. Yang pernah saya baca. Ini Candi Jiwa. Nah. Oke, kita sekarang menuju yang satu itu. Oh, sama itu ya. Ya. Kita lihat bedanya apa yang sini sama yang sono. Jadi pemirsa, situsnya itu banyak, tidak hanya tadi ya situs Damar. Jadi sekarang kita situs Lempeng. Nah, ini masih di tengah sawah ini ada. Coba kita tengok sebentar saja. Nah, itu. Jadi ada batunya seperti itu ya. Ya, karena sudah lama ya batu ya rusak seperti gundukan-gundukan ini nampaknya. Ini situs Lempeng itu, pemirsa, kita berkunjung ke candi kompleks Candi Jiwa yang tersusun dari batu bata merah. Nah, ini berikutnya ke ini situs Lempeng tadi ya, yang apa kita lihat di dalamnya, kumpulannya tinggal batu bata saja. Oke, nah, kita dengan menuju situs Blandongan sekarang kita. Oke, ada tiga situs ya. Situs Blandongan. Siang, Pak. Siang, Bu.
Apa? Dari Pugas. Oh. Iya, iya, iya. Tolong tuliskan, Ma. Yang Candi Jiwa itu yang sana apa yang sini, Pak? Sana, Pak. Yang ini apa ini? Ini Candi Blandongan. Oh, Candi Blandongan. Yang sana lempeng tadi ya? Iya, lempeng. Ada Candi Suro, Jatua. Karena kan penamaan candi di sini itu kita belum menemukan, mereka peneliti belum menemukan tulisan bahwa ini candi apa, candi. Oh. Ya, jadi penamaan candi ini berdasarkan tempat saja. Ya, berdasarkan tempat dan mitos masyarakat. Iya. Sudah ya, tanda-tanda kan nggak apa-apa. Ya. Candi Blandongan. Eksi biaya. Ya, saya ikhlasnya. Ini yang situs Blandongan. Nah, ini candinya. Nanti kita lihat dari dekat. Ayo, Mi. Hmm.